Halo internet, Sir Scott Gaming di sini dan kali ini masih di serial horor. Dan kali ini kita akan bermain sebuah game yang well made mungkin yang berjudul Wooden Floor atau namanya lantai kayu. Oke? Terlalu kencang suaranya. Gua nggak tahu lah apa game ini tentang apa ya, tapi di deskripsinya ada sesuatu yang menarik. Apakah yang menarik itu? Tapi nanti kita lihat. Oke, lampu belajar gua udah selesai, udah siap. Gua terlalu terang, muka gua terlalu tampan malam ini, dan mungkin gua akan berubah jadi vampir. Oke, tanpa banyak cincong lagi, mari bermain Wooden Floor. Alrighty then. Hoodnya dulu dipasang dulu biar ganteng. Oke, sip, mantap. Kita terbangun di sebuah mansion. Bisa lari tidak? Press A to use or manipulate object. Gimana cara bukanya? Press A. I'm pressing A, you dumbass. Buka tutup. Oh, bisa tidur lagi, tidak bisa tidur. Kita baru terbangun. Oh, ada botol, tidak bisa diklik. Siapa yang ngebakar? Gua lanjut pakai kontrol. Aturan pakai spasi, tapi enggak apa-apa. Pakai spasi juga bisa nih. Di sini tidak ada apa-apa. Agak terlalu cepat ya kontrolnya. Lihat keluar jendela. Bersalju di sana. Juga hanya ada sepotong. Woi. Gua dikunci, anjrot. Oke, langsung saja. Wow, creepy corridor. I like it. Hey, Mini. Sip, you should always close the door behind you. It may help you progressing. Kamu harus menutup pintu di belakangmu. Itu akan membantumu. Dan suara seram seperti biasa. Game horror itu nggak enak kalau nggak ada suara seram. Ada pintu, dikunci. Ada yang ngetuk. There may be more door behind the shut door. That just another wooden floor. Ready then. Buka sini, buka situ. Hanya anjrot dan ada geledek. Gua dikotakutin oleh geledek. Fuck me, man. Bangku yang bergerak sendiri, harus ku teliti. Door, I love you. Dan masih hujan, kita lagi kencengin dikit volumenya biar gerget. Buka coy. Tidak bisa dibuka. Anjir, atmosfernya mas. Unlock it. Oh, tadi kunci buat kesini toh. Mari kita buka, ada apa di dalam. Harus ditutup, gue ingat. Oke. Cari petunjuk. Suara apa tuh? Pantusannya. Please visit me again. Tolong apa? Kunjungi aku lagi. Oke. Seperti sesuai petunjuk, kita tutup dan kita kunjungi lagi. Gua perasaan kagak ada. Gua biasa. Kalau tamu tuh harus tutup pintu ya, itu apa tata krama. Dan gua kayaknya ngelihat nggak ada tuh yang namanya lemari sebelum gua masuk. Jump scare. Siap semuanya. 3, 2, 1. Ah! Wait. Ruangan. Enggak bisa masuk. Loncat. Oke, tutup. Tutup. Halo. Ah, shit, man. Berisik anjir. Gak ada note. Gua kaget gara-gara dunia runtuh. Oke, gua masuk ke sini. Tidak terjadi apa-apa. Buka pintu. Oke, Den. Tutup pintu. Ready, Den. Misalnya apa? Do you sometimes feel like going the wrong way?
Apakah kamu terkadang berpikir kamu apa berjalan ke arah yang salah? Shit man, gua rasa udah berubah. Gua sudah siap untuk dikagetkan. Oh no. Tutup pintu. Does not move. Oh my god, kayaknya gua bakal dikejar. Gua udah punya firasat buruk gua bakal dikagetkan, dikejar. Anjir, shit man, dak. Ada bayangan. Bayangan apakah itu? Fuck you. Kemana ya? Lurus dulu. Oke. Tidak. Ada yang ngetok, ada yang ngetok. Halo, jangan ngetok dong. Ah, elah. Wait, what? Hey, shimbili bili 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 bili. Anjir, gua orangnya kagetan, baku jatuh aja gua sampai segitunya. Kalau bangku jatuh aja gue sekaget itu, gimana kalau hati kamu jatuh buat aku, ya elah. Ready then. Membangun kepercayaan diri, sebetulnya gue agak gugup. Gue belum tahu monster apa yang akan menjaga gue. Buka pintu. Tidak ada apa-apa. Oh, petirnya, I love you. Tutup lagi, kita ke ruang sebelah sini dan berharap ada yang ngagetin gua. Gua orangnya kagetan, anjir, semakin kosong. Sparta, aduh hallway. Sparta man, ada yang ngagetin nih. Hop, door. Anjir musiknya. Does not move. What the fuck is that? Kabur. Locket, dikunci. Do you like my books? Oke, kamu menyukai bukuku, mana buku apa? Oke, gue bakal baca. Apakah itu tentang bokep? Enggak ada buku bokep, maksudnya. Aduh. Mama Mia, Espresso, Cafeteria, apaan series? Buka lagi. Jatuh kali ini. Tutup lagi. Halo. Buku, oh ini dia buku. Buku apaan? Gua baca buku kok. I love your book. Jantung kecil kok. Oke, tidak ada apa-apa di sini. Buka, tutup, buka. Cantik. Kita balik lagi. Gua gak ngerti gua harus ngapain. Dua kali gua dikagetin. Sialan, bandut, gendut. Give me a break, Will ya. Ulala, ulala, do you like my books? Berarti tentang buku. Ini buku nih. Hah? Oh, paintingnya bisa kita robohin. Oke, itu sebuah clue. Mungkin di salah satu apa namanya lukisan ini ada sesuatu yang janggal. Pemirsa, terlalu gelap. I'm sweating. Mana sih? Oh, ini dia. God dang it. Gua gak ngeliat bung. Oke, lanjut. Menuju ruang yang terkunci. Hop. Taram. Hale. Oh, yes. Oh, no. Tutup seperti biasa. Sebelah kanan. Foto. Orang yang... Kiri kanan, do you like my book? Kanan berarti, kanan pemirsa. Shembal, labu dang, dung dang. Gua dikagetin oleh buku, fuck you man. Kiri berarti, bukan juga. Did you ever hide yourself in a wardrobe? I'll do it for you. Gua akan. Oh. Oh, musiknya berubah. Mama tolong, ini di mana? Musiknya berubah anjir. Please, don't kill me. Please don't kill me. I love you. Please don't kill me. Don't. What the fuck is that? Tutup. Gua piknik. Gua piknik. Kayaknya kita bakal dikejar monster. Yang gua lakukan adalah menjatuhkan frame.
Halo, halo. Locate unit a key. Mencari kunci lagi, ha? Aku siap untuk di... Wow, kita di mana? Mencari kunci lagi, itu yang harus kulakukan. Oh, already then. You locate unit a key. I know. Di sini kali. I shall command you to open. For business. Kunci. Oke, dapat kunci. Ternyata disembunyikan, ditutup dulu. Sebagai penanda yang harus tutup. Sekarang kita ke sini. Bukan? Afik. Oh fuck. Hello. Gelap banget, cir. Oh my god, nah kita sekarang berubah menjadi game apa namanya? Ah, fuck. Game platformer itu maksud gua, berubah menjadi game platform. Fuck. Game platformer. Come on, you can make it. Jump right there, jump right this, jump. Berapa sekarang? Jump berapa? Kemana ini? Gelap banget, cir. Sini. Terus ke sini. Kemana sih? Gue bingung, anjir. Lu ngetes skill gua, ha? Kemana? Harus kemana? Diriku harus kemana? Mana? Oh, gua ada di sini. Terus ngapain? Ke sini. God dang it. God dang it. Fuck you, man. Kita harus lewat sana toh, ternyata ada teleportasi. Dan kita lakukan harus menunggu dengan sabar. Kapan dia datang? Tapi ini terlalu gelap. Halo, itu dia. Hap. Oke, sip. Lanjut to Narnia. Di mana sih? Oke, ini dia. Hap. Fuck you, man. Dan gua harus ngelakuin ini lagi and again. Yang harus kita... dan ternyata kita harus menunggu sebuah meja. Itu dia. Hap. Yes. Come on. Yep. Come on. A little closer. Sip. Oke, semakin susah. Halo Boxy. Gue ini jago loh platformer. Nah kan contohnya seperti itu. Dan kita lanjut. Seriously? Wah, I'm dead. Oh, gue kira loading screen. Sorry. Take my candle with you. Oke, shit. Gue jadi gelap. Come on, man, it's not cool. Sekarang jadi gelap. Oh. Thanks for playing the demo and sale. The full game will everyone 12 on Desura. Stay tuned. So, itu dia. Okay, guys, itu kayaknya Wooden Floors. Game yang cukup menyeramkan ya. Tidak ada monster, jumpscare yang kena. Gue suka banget jumpscare-nya, walaupun cuman bayangan dan petir, tetapi benar-benar bikin kaget.
game yang apik dan keren banget. Kalau lu pengen gua memainkan versi fullnya, jangan pernah lupa untuk subscribe dan like karena itu akan membantu gua. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Berarti kita berada di game.